Moms, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya Moms, hari ini kita masak mangut lele. Nah, ini tadi lelenya udah aku kasih garam dan jeruk nipis, didiamkan sekitar 15 menit ya Moms. Lalu kemudian dicuci dan digoreng biar enggak amis. Oh ya, di sini bumbu-bumbunya aku siapkan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, kemiri, serai, tomat, cabe, daun salam, dan belimbing ulu. Oh iya, bumbu-bumbu tadi dihaluskan semua ya, kecuali belimbing ulu, tomat, dan daun salam. Oh iya, ini tadi juga aku tambahkan serai yang ikut dihaluskan ya Moms. Nanti juga masih dikasih serai yang digeprek doang. Oh iya Moms, ditumis ya semua bumbu-bumbu ini sampai harum. Kemudian kita masukkan serai dan daun salam, ikut ditumis-tumis sebentar ya Moms. Kemudian kita tambahkan air, tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih ya Moms, kita masukkan lele goreng tadi. Kita rebus dengan air, dengan lelenya tadi sampai bumbunya meresap. Kita tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir sedikit. Kemudian kita masukkan irisan cabe, belimbing ulu, dan tomat. Kita rebus sebentar. Kita tambahkan santan instan, aku pakai Kara ya Mam, sini satu bungkus aja. Kita rebus, tunggu mendidih. Thank you.
Nah, terakhir ini aku tambahkan kemangi ya. Kalau aku suka kalau banyak banget kemanginya gitu. Nah, ini sudah jadi ya, Mams. Enggak usah lama-lama ngerebus kemanginya. Ntar coklat. Udah jadi ini. Wow, lezat banget. Mangut lele. Bagi yang suka, biasanya sih sampai sat gitu ya, kalau aku gini aja. Oke, Mams, thank you for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.